Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung lagi di Jalan Hasyim Tuk. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat walafiat ya. Kali ini saya mau perbaiki sebuah CCTV teman-teman ya. Ini DVR-nya. Ada sebagian CCTV yang rusak teman-teman ya. Kita balik ya. Ini mereknya DVR Video dengan merek ZHC2208 teman-teman ya. Oke. Untuk kapasitas adapternya di setiap port CCTV-nya, di setiap channelnya itu ya, belakang ya. Ini ada sebagian CCTV yang mati teman-teman ya. Tapi barusan sudah saya cek, ternyata di kabel powernya teman-teman ya, tuh ada yang hidup hanya 3 kamera teman-teman ya. Hanya ada 4 kamera. Sebentar saya ambil mouse dulu ya. Saya ambil mouse dulu. Saya ambil mouse dulu ya, ini mouse-nya ini ya. Jadi setiap kita perbaiki sebuah CCTV, kita butuh sebuah mouse seperti ini ya teman-teman ya. Mouse seperti ini, terserah, yang penting ada mouse-nya ya. Kita tinggal tancapkan di belakang DVR-nya. Ini namanya DVR ya teman-teman ya, bagi pemula ini namanya DVR. Itu ya, DVR. Kelihatan ya, tuh DVR. Istilah kalau di komputer mainboardnya ini ya, karena di dalam ada hard disk. Kita tinggal masukkan aja mouse-nya di sini tuh. Seperti itu. Kemudian kita coba ya. Ya teman-teman ya. Tadi ini mati semua teman-teman ya. Mati muncul tanda seru seperti ini. Tanda tanya, kalau tanda seru, tanda tanya seperti ini. Sekarang yang hidup sudah. Sebentar saya masukkan password-nya ya. Oke, kita naik aja dulu. Naik, finish ya. Nih, tadi mati semua teman-teman ya. Sekarang sudah bisa memonitor 4 channel kamera ya. Kebetulan ini DVR-nya berisi 8 channel. Jadi bisa dikoneksikan menggunakan 8 kamera ya. Ini sudah kelihatan menu-menu yang kosong. Kebetulan kameranya ini masih yang sudah terinstalasi masih 6 ya. Ini sudah hidup 4, kemudian yang masih belum aktif ada 4 juga. Oke. Untuk penyetingannya kita tinggal klik kanan aja ya. Anggap aja view-nya kan ini full ya. Kita tinggal klik kanan di semua arah. Klik kanan kita bisa milih ya view-nya tuh. Kita bisa milih view, ini view 4, ini view 8 tuh ya. Seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi untuk view-nya kita bisa milih, tinggal klik kanan saja. Kemudian view 9 kecil-kecil. Selanjutnya kalau di klik kanan lagi, kita masuk di penyetingan, masuk di main menu di sini. Main menu seperti ini, seperti itu ya. Untuk penyetingannya sama teman-teman ya. Untuk menghilangkan tampilan seperti ini, tinggal kita klik sembarang arah. Seperti ini ya. Maka akan hilang teman-teman ya. Untuk di setiap DVR itu beda merek, kalau untuk penyetingannya sama teman-teman ya, mungkin hanya penempatannya aja yang berbeda. Jadi sekarang kita pasang di kamera yang lain yang masih belum aktif nih ya instalasinya. Jadi kita coba instalasi ulang gitu ya. Oke, jadi sekalian saya vlogkan ya. Itu kameranya teman-teman ya. Ini masih nonaktif teman-teman ya, ini masih mati. Jadi sekarang proses perakitan kembali untuk kabel powernya teman-teman ya. Untuk kameranya sudah terpasang tuh. Terus sekarang kabel powernya saya kasih masing-masing kamera itu, bukan model istilahnya menggunakan power supply, melainkan setiap kamera saya kasih adaptor yang 12 volt tuh ya. Tuh, adaptornya. Adaptor 12 volt seperti ini. Tuh ya. Kembali. Itu ya teman-teman ya. Jadi biar setiap kamera, biar power supply-nya biar maksimal gitu ya. Kalau sekarang masih belum ada power supply teman-teman ya. Kita lihat ya di belakang. Tuh.
Untuk sekarang tanpa power supply, tanpa adaptor. Jadi adaptornya ini numpang teman-teman ya. Istilahnya 12 volt tapi dibagi dua teman-teman ya. Jadi kurang maksimal juga. Jadi alternatif saya memang saya usulkan ke tukang instalasinya, disuruh saya kasih, suruh setiap kamera itu kasih adaptor yang 12 volt. Atau semuanya kita mau dibuat kayak box panel, mendingan kita pakai box panel yang menggunakan power supply ya. Power supply yang 30 ampere gitu ya, yang outputnya 12 volt seperti itu. Ini persiapan untuk pasang steker buat colokin sebuah adaptor ya, karena itu tidak ada adaptornya teman-teman ya, tidak ada adaptor 12 voltnya. Jadi adaptornya dibagi dua teman-teman ya, numpang ya istilahnya. Oke, ini mau dipasang sudah ya. Tuh, sudah dipasang, tinggal pasang soketnya. Jadi di setiap kamera saya kasih satu adaptor teman-teman ya. Karena berhubung ini instalasinya instalasi lawas, jadi daripada kita ganti kabel total yang kabel-kabel bawaan CCTV yang asli, yaitu dengan powernya, mending seperti ini aja alternatifnya ya. Sekarang 5 kamera sudah terinstalasi ya teman-teman ya. Ya, tinggal 3 kamera lagi seperti itu. Itu ya, ini kamera yang tadi yang kita pasang di luar itu kamera nomor 8 ya. Kamera yang ini ya. Tuh. Oke, kita lanjut lagi untuk instalasi 3 kamera lagi teman-teman ya. Ini kamera yang nomor berapa saya juga kurang paham teman-teman ya. Tapi yang jelas kayaknya nomor 7 atau nomor 6 ini. Tuh ya. Sama juga tidak ada adaptornya teman-teman ya. Tuh. Semuanya mati total teman-teman ya. Mati total, jadi kita coba aja bismillahirrahmanirrahim agar tidak ganti kamera baru ya teman-teman ya. Ini lama teman-teman ya. Lama sekitar hampir 2 tahun enggak kepake. Itu masih dipasangi adaptor. Sekarang 6 kamera sudah hidup teman-teman ya, tinggal 2 kamera lagi tuh. Oke, lebih lengkapnya simak terus video ini sampai habis. Bagi teman-teman, saya ingatkan kembali, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe ke channel ini ya, agar tidak ketinggalan update info terbaru ya. Oke, untuk tutorialnya. Sekarang mau pasang soket dratnya ya, yang menuju ke kamera itu ya teman-teman ya. Kita kupas dulu untuk kabelnya. Serabut luarnya dipastikan tidak menempel dengan yang kuningan yang di dalam ya teman-teman ya. Ya. Ya, tinggal seperti itu aja. Oke, sudah teman-teman.
Tinggal kita colokan aja. Sudah nempel semua ya, tinggal kita setting di kameranya teman-teman. Di monitornya kita tinggal proses penyetingan. Ini tinggal kita reboot aja ya, tinggal kita reboot untuk di VR-nya, maka nanti akan otomatis kedeteksi ya. Tinggal satu kamera lagi teman-teman ya. Ini masih proses pemasangannya. Nih, tuh. Masih proses instalasi kabel kameranya ya. Tuh, yang kemarin. Ini kamera terakhir ya, teman-teman ya, yang belum terpasang. Tuh. Kamera terakhir yang akan kita pasang ya. Mereknya Elhua, ya teman-teman ya. Sudah, itu aja isinya. Dilubangi teman-teman ya. Lubangnya kurang besar teman-teman. Tidak bisa ngasih skrup. Itu ya, instalasinya untuk pemasangan kabelnya sudah selesai teman-teman ya. Sudah ditarik gitu ya. Itu kabelnya. Sudah ditarik tadi. Tuh. Untuk kabel powernya kita tidak jadi satu ya, tidak include di kabel kamera antenanya, melainkan langsung itu disediakan sebuah stop kontak ya, ada stekernya untuk colokin adaptor dari kameranya. Itu tuh sedang proses pemasangan. Tuh, pemasangan sekat dratnya ya. Tinggal merapikan kabel-kabelnya. Sudah, itu aja. Kemudian kita tinggal setting di DVR-nya. Otomatis kameranya akan tampil ya teman-teman ya. Pada biasanya untuk pembelian sebuah kamera memang tidak include dengan adaptor ya. Jadi hanya sebuah kamera saja. Jadi kita adaptornya kita beli yang 12 volt. Biasanya 12 volt 0,5 ampere ya. Itu pun kita beli eceran teman-teman ya. Beli satu-satu. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke DVR-nya karena ini berhubung kamera terakhir teman-teman ya. Semoga aja tidak ada masalah. Oke, kita lanjut ke DVR. Alhamdulillah sudah selesai teman-teman ya. Kameranya berjumlah 8. Ini yang baru teman-teman ya. Tadi yang baru ini ya. Ini kamera yang tadi yang baru. Oke. Untuk soket DVR-nya ini ya. Lihat teman-teman ya. Jadi pemasangan kamera dan perbaikannya sudah berhasil dan tanpa ada kendala gitu ya teman-teman ya. Untuk kabel kameranya saya menggunakan kabel seperti ini, kabel-kabel hitam itu. Ini yang baru ini ya, ini yang baru, ini juga yang baru ya. Ini kan kebetulan 8 channel untuk DVR-nya.
seperti itu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa klik tombol like kemudian subscribe agar membantu channel ini terus berkembang. Ketika ada pertanyaan, teman-teman bisa sharing di kolom komentar ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.